kegiatan-kegiatan sekarang di Kabupaten Lumajang sudah mulai dibolehkan. Nah sekarang Selokambang sudah bisa digunakan berkegiatan malam hari, beberapa kegiatan yang lalu juga bisa dilakukan, dilaksanakan di Selokambang ini. Untuk supaya apa? Supaya Selokambang ini betul-betul bisa dinikmati yang sesungguhnya oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Zamane COVID-19, uang katim lebu Selokambang pas wayai rioyoan ndak oleh. Nanti sudah dibuka. Tetap dijaga keluarganya masing-masing, gawe masker. Nanti saya ketika sudah turun, tetap pakai masker kembali. Kok begitu kegiatan di rumah dengan keluarga enggak apa-apa, tapi nanti tetap kalau keluar-keluar pakai masker, nggih. Alhamdulillah luar biasa masyarakat di sekitar sini, masyarakat Desa Petaunan, Pak Inggi Purwosono, semuanya yang saya hormati, Pak Inggi Petaunan yang saya hormati, dan Masya Allah seneng ngirir. Terima kasih semua, tepuk tangan semua masyarakat yang ada di sekitar Selokambang. Tak dungakno esuk utangnya lunas kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon Bupati Lumajang didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata untuk berkenan membuka acara secara resmi ditandai dengan pemukulan kentongan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Patrol Musik Festival Lumajang tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dimulai. Oh,
Tapi
buah kue enak ya. Apa iki tarian ta? Tarian bulan iki wayahe poso. Telung puluh dino ayu dicangkepno. Maksiat podo adohno. Bener. Ngaji lan salat ayu tingkat. Konco-konco podo ilingo. Iya apa itu? Kowe kabeh aja nganti leno. Akeh manungsa podo kagudo. Kagudo apa? Melu sahur jam 09.00 buka. Pertama Bapak Kepala Desa Purwosono sebagai pihak penyelenggara. Yang juara pertama, Awam Pantina.